Asik. Oh. Notasi-notasi yang dipilih sama Cepi ini buat lagunya tuh kamu bilang aneh-aneh ya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku tidak ditemenin sama Raiga DA4. Tapi gak masalah, yang pasti hari ini kita bakal seru-seruan ngereaksiin video terbaru teranyar hot from the oven. Ini video terbaru atau single terbaru dari Selfie Yama, nyanyiin lagu judulnya Cinta Sejati. Dan ternyata, oh ternyata, ini lagu karya dari Selfie Yama sendiri. Yang nulis lagu ini Selfie Yama sendiri, aransemen musiknya juga Selfie Yama sendiri. Oi, ini si Cepi ini gak berhenti-berhenti bikin kita terkejut dengan karya-karyanya. Selalu ada karya-karya baru, dan yang pasti karya-karya itu selalu karyanya Selfie Yama. Ini anak ya, kagak ada matinya. Langsung aja nih, gimana sih lagu Cinta Sejati ini dari Selfie Yama? Aku penasaran banget, langsung aja kita tontonin Selfie Yama Cinta Sejati. Tapi buat kalian semuanya, Cinta Sejati aku, my lovely, subrek channel ini ya. Yuk, yuk, langsung aja kita tontonin Selfie Yama Cinta Sejati. Oh. Oh. Asik. Ini dari awal udah ada dance-dance-nya dan musiknya ya, apa ya, vibe musiknya itu kayak ada di mana-mana. Ya kan? Kau menggetarkan hatiku. Asik. Ininya enak loh beatnya. Beatnya enak banget. Aduh. Notasi-notasi yang dipilih sama Cepi ini buat lagunya tuh kau bilang aneh-aneh ya, unik gue bilang. Selalu dia pakai nada-nada bening. Pasti ada lari ke situnya. Dia nggak mau yang lurus-lurus aja. Pasti selalu keluar dari pemikiran kita. Ini rapnya kayaknya. Oh, mengapa bayanganmu selalu menggoda hari-hariku. Notasinya enak banget. Dan di sini Cepi cantik sekali. Aduh. Aduh, cantik, cakep banget nyanyinya. Liriknya enak ya? Mencintai tapi tak dicintai. Namun jika ini takdirku, tolongmu. Asik. Cinta dan sayangmu. Oh. Lagunya simple, lirik-liriknya juga simple banget yang dipilih sama Cepi. Tidak terlalu ngejelimet, tidak terlalu aneh-aneh, nggak yang banyak kiasan-kiasan nggak jelas gitu ya. Bukan nggak jelas sih maksudnya, itu kiasan-kiasan yang bikin kita tuh, lagunya gini nggak ya, lagunya gini bukannya. Tapi ini to the point banget lagunya, benar-benar lagu-lagu jatuh cinta gitu. Dan Cepi nyanyinya juga ada yang penuh cinta banget. Koreonya tadi banyak loh.
Dan musiknya juga enak banget. Terus Cepi juga ada koreo-koreonya tadi kan. Ya kayak ini lagu keberapa, kedua berarti yang keluar dari gayanya Cepi yang kalem, manis, imut. Ini ada dance-dance-nya dan musiknya juga enak banget. Asik. Sumpah sih Cepi ini benar-benar aku bilangin totalitasnya bagus banget, kreativitasnya bagus, musikalitasnya juga bagus banget. Ahi tak kurasa kan itu enak banget. Yang mahal itu. Itu mahal banget notasinya. Dibuat. Ini bilang notasi yang unik tadi. Rasa cinta datang lagi. Na 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 na. Itu unik banget. Oh, ala-ala piknik. Terus ini ala-ala India nggak sih? Ada sentuhan-sentuhan, aku dengar tuh kayak sentuhan-sentuhan India-Indianya gitu deh. Ya nggak sih? Kalian setuju nggak? Tatapan matanya semuanya tuh kayak benar-benar jatuh cinta banget semuanya. Jangan sampai hati ini mencinta tapi tak dicintai. Namun jika ini takdirku, tolong buktikan cinta dan sayangmu. Sumpah nih lagu cocok banget sama suaranya Cepi. Aransemennya juga benar-benar yang aku bilangin tadi, aransemen ini tuh enak buat goyang, buat kita tuh nggak refleks aja nih badan kita nih, goyang aja terus. Sumpah dong, aku pikir masih panjang lagunya. Sumpah, aku pikir masih panjang banget lagunya tadi pas ngeliat, oh masih banyak. Tiba-tiba, cinta sejati. Jegret, abis. Kenapa Cepi kalau ngasih lagu tuh selalu bikin kentang, Cepi? Jujur, Li, ini lagu dari aransemen ya. Aransemennya enak. Kayak lagu yang itu ada di mana-mana kan musiknya. Temponya kan enak. Temponya tuh yang beatnya gak terlalu cepat, tapi gak yang slow juga, agak middle gitu beatnya. Tapi enak banget buat kita goyang, buat kita gerakin badan, buat semangat kita kalau lagi bangun tidur muterin ini tuh. Paling kalau kita lagi jatuh cinta muterin itu langsung Dan yang pasti juga liriknya gak ngejelimet. Aku bilang tadi liriknya to the point aja sih, yang gak kiasan-kiasan, liriknya yang gak berpuitis-puitis, liriknya gitu, simple, to the point, langsung apa yang kayak ya ABG-ABG ungkapan, sayang, aku rindu, aku jatuh cinta gitu, gak aneh-aneh gitu liriknya. Dan yang mahal satu lagi adalah notasinya. Notasi lagu Cepi ini selalu bikin penasaran, dan yang pasti selalu bikin kita kayak ngerasa lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, udah berapa lagu nih Cepi? Kayak nggak ada yang sama gitu loh notasinya. Kalau aransemen mungkin sama ya, tapi kalau notasi nih,
kayaknya lagunya nggak ada yang mirip-mirip deh lagunya Cepi ini. Notasinya tuh beda-beda semuanya, tapi ciri khasnya Cepi nih ya, dari yang pertama dulu sampai yang sekarang nih, ciri khasnya Cepi itu dia selalu gunain nada-nada, atau dia selalu ngambil yang miring-miring tuh nadanya. Miring tiba-tiba entar mayor, tiba-tiba minor, tiba-tiba mayor, tiba-tiba minor. Selalu kayak gitu tuh, Cepi nih. Aku dengar dari beberapa singlenya ya, selalu seperti itu. Kayaknya itu bisa jadi ciri khasnya Cepi. Dan tidak semua penyanyi bisa nyanyiin berubah-berubah minor, mayor, minor, mayor, minor, mayor. Yang kayak na-na-na, miring-miringan gitu lah. Aduh, juara deh Cepi beneran. Klipnya juga, colornya aku suka. Lembut, enggak yang terlalu nancep banget ke mata. Soft banget, warna-warna yang dipilihnya juga soft banget. Angle-angle-nya juga yang simple, sederhana, kayak lagu-lagu cinta biasa. Tapi ada dance-nya di sini lagi, dimasukin sama Cepi. Keluar banget Cepi dari kenyamanan yang kalem, lembut. Kalau di TV kan ya, kalem, lembut, gitu, manis, gitu, sweet. Tapi sini dia ngedance dengan dance yang bagus banget. Tatapan matanya juga aku suka banget. Itu mata jatuh cinta banget kalau kita dia ngeliat ke kamera kayak keren ini mah. Harus dan wajib trending ini Selvita. Ayo trendingkan, ini baru keluar dan harus kalian trendingkan semuanya. Kita gas, kita gas, kita gas biar trending. Ya, 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 ya. Buat channel aku juga kita gas, kita gas, kita gas. Subrek, subrek, subrek. Share ke semua sosial media juga. Loncengnya nyalain. Komen juga yang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.